kendaraan roda 2 masih kita izinkan, untuk kendaraan roda 4 sementara ini belum kita izinkan untuk inovasi jalan menuju Simpang Mio, begitu juga dari Simpang Mio menuju ke Kabupaten Malini. Terkait dengan longsor yang terjadi, baik kami dari Dinas Perhubungan atau Morenim bersama dengan Salantas Morenim sejak tadi malam sudah mulai begitu mendapat informasi adanya kejadian longsor badan jalan di Desa Kepan Agung ini lebih kurang makam 5 meter. Kita sudah berkoordinasi dan sudah melakukan penutupan dan pengalihan arus. Itu yang pertama. Untuk yang kedua, melalui Balai Besar Jalan Nasional pun sudah ada laporan ini karena kejadian ini sudah berlangsung lebih kurang 3 minggu yang lalu. Nah, ini merupakan akibat lambannya penanganan, akhirnya kondisi semakin parah dan semakin kritis, menyisakan sedikit badan jalan hanya lebih kurang 1 meter. Nah, ini untuk sementara. Karena penanganan ini ada di pihak Balai Besar Jalan, untuk material sendiri sudah mereka letakkan di lokasi sini, hanya saja penanganannya belum dilaksanakan. Kami berharap untuk segera dilakukan penanganan karena ini sifatnya bencana, tentunya penanganannya secara darurat bisa dilaksanakan. Apabila ini akan terlambat, tentunya akan berdampak terhadap transportasi, khususnya logistik barang-barang yang akan diangkut, mereka akan memerlukan kos yang tinggi begitu pengalihan karena jalurnya lebih jauh.